dari kelompok 3 Bahasa Indonesia ingin memperkenalkan diri. Saya Bayu dari kelas 11-7 absen 9. Saya Muhammad Zainal Abidin dari kelas 11-7 absen 27. Saya Muhammad Tirta dari kelas 11-7 absen 26. Saya Alvinarda Firmansa dari kelas 11-7 absen 4. Saya Fahim Bagus Kuproho dari kelas 11-7 dengan absen 13. Mas Gita, lagi ngapain di sini, Mas? Ini tadi lihat sistem fragment yang dibina. Bisa dijelaskan apa ada yang ada di sini, Mas? Nah, yang pertama di sini itu ada uang edaran lama, Mas. Dari tahun 1900-an. Ya, bisa dilihat seperti ini. Dan juga ada perangko dari WR Supatman. Oh, seperti ini gitu ya. Nah, di ruangan ini tuh nggak cuma ada uang edaran lama aja, Mas. Di sini juga ada sejarah tentang penjara Kalisoso. Sama juga ada makamnya W.R. Supratman, Mas. Saya dilihat di sini. Ini ya makamnya ya. Oh, baik. Untuk yang lain lagi apa ada lagi, Mas? Nah, di sini itu juga ada tanda kehormatan yang dipunyai oleh W.R. Supratman dari Presiden Soeharto. Baik, baik. Di sini juga ada piagam penghargaan yang diberikan juga oleh Presiden Soeharto kepada Supratman. Nah, di sini juga ada album, Mas. Bisa Mas lihat sendiri. Ini juga mencangkup tentang sejarahnya W.R. Supratman, mulai dari masa kecil sampai wafatnya. Ya, mungkin cuma segitu, Mas, yang ada di sini. Bisa lanjut ke ruangan selanjutnya aja. Mari kita pergi ke selanjutnya. Oke, aduh. Ya, pertama yang bisa dilihat di sini adalah gambar W.R. Supratman, foto dari zaman dulu. Nah, di sini juga ada koran Simpo, koran edaran lama. Dan di sini juga ada gambar W.R. Supratman waktu muda. Di sini ada peserta Kongres Pemuda kedua yang dihadiri juga oleh W.R. Supratman. Eh, Fahmi, apa ini? Ini kita. Ya, Fahmi sih. Ini lagi, lihat sebenarnya. Oh, kita lagi sejarah aja. Di sini ada apa? Di sini adalah dinasti dari Abi Dari Saraya yang berada di Sumatera Barat yang Pak yaitu Profesor Melayu Simpo edisi 10 tahun 1928. Dan ini adalah foto Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang bernama John Kerdegrij. Dia menjabat masa jabatan pada tahun 1936 sampai dengan 11 September 1931. Gubernur ini menjabat karena ingin mengawasi Gagri W.R. Supratman. Nah, dan di sini juga ada naskah asli dari lagu Indonesia Raya. Naskah ini naskah asli. Bagus.
Teman-teman di sini ada biola yang sering digunakan oleh W.R. Supratman sendiri. Tapi ini hanyalah duplikat yang asli ada di Jakarta. Bisa dilihat, keren banget kan? Iya. Untuk ini Zana, ini apa ini? Bisa dijelaskan atau? Ini adalah lagu kedua yang diciptakan oleh Widar Supratman. Dan ini adalah pengadilan Belanda Landak di Bandung. Oh, jadi begitu ya? Ya. Ya, kurang lebih seperti itu ya, isi dari museum ini. Adiknya W.S. Pratman. Ini W.S. Pratman saat berusia 12 tahun. Dahulu W.S. Pratman memiliki band yang disebut Black and White Jazz Band. Dulu W.S. Pratman mempunyai 11 lagu. Sebenarnya ada satu lagu lagi, tetapi tidak sempat diselesaikan karena beliau sudah wafat. Kalau bisa dijelaskan, ini itu apa mas? Untuk ini adalah replika baju yang dikenakan oleh W.R. Supratman. Ini adalah apa namanya? Contoh dari pakaian W.R. Supratman. Ya, ini bukan asli. Ya. Oh, jadi itu hanya replikanya saja. Oke, itu dia. Baju ini dikenakan saat menghadiri Kongres Pemuda yang kedua pada tanggal 28 Oktober 1928. Oke, itu. Ya. Nah, ini W.R. Supratman ketika berusia 18 tahun. Ayo kita ke ruang selanjutnya. Rumah kakak tertua dari W.S. Pratman. Jadi kurang lebih ya seperti ini. Sangat indah sekali ya. Ah iya, tentu saja. Banyak tanam banget. Jadi biasa dijelasin apa ya? Dari biar sudah pun tulisannya itu biar sedikit sekali. Thank you.
stok dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.